Anak-anak, pagi ini kita akan memulai ibadah renungan pagi. Kita akan bersama-sama menyanyikan Yesus Sayang Semua. Anak-anak ikut ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah berkati anak-anakmu hari demi hari. Tuhan berikan kepada anak-anak dan keluarga kami kesehatan, sukacita, perlindungan dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ini adalah Santi. Dan ini adalah Sinta adiknya. Mereka berdua adalah kakak adik yang selalu rukun. Tidak pernah bertengkar anak-anak dan saling menyayangi. Kemana-mana mereka berdua bermain berdua, sungguh menyenangkan. Hari ini Santi sendirian termenung. Aduh, kenapa ya? Ayo kita tanya. Hari ini teman-teman, aku sedih sekali. Sinta adikku sudah 2 hari demam. Kasihan sekali. Padahal besok dia ulang tahun. Aduh, apa yang bisa aku lakukan supaya Sinta ini gembira meskipun dia demam? Anak-anak ada usulan? Santi langsung ingat. Iya ya, aku punya tabungan, aku punya celengan. Tapi celengan itu mau aku pakai untuk membeli boneka. Aku kepingin sekali punya boneka. Tetapi kalau Sinta aku beri hadiah boneka, barangkali dia bisa gembira. Baiklah, aku belikan boneka dari celenganku, dari tabunganku. Nanti mau tak berikan kepada Sinta untuk hadiah ulang tahunnya, biar Sinta gembira. Nana, Sinta yang sekarang sudah agak sehat, bisa duduk, tidak lagi harus tiduran. Hari ini Sinta murung. Aduh, di hari ulang tahunku tapi aku sakit. Sedih aku. Tiba-tiba datanglah Kak Santi. Hai Sinta, selamat ulang tahun. Tahu enggak Sinta, kakak bawa hadiah buat kamu. Apa itu? Tahu anak-anak hadiahnya apa?
sebuah boneka yang indah sekali. Diberikan Santi untuk adiknya. Sinta, selamat ulang tahun ya. Ini hadiah dari kakak. Aduh kak, terima kasih. Kakak baik sekali. Santi tersenyum. Nah, anak-anak, Tuhan senang kalau anak-anak rukun dengan kakak, adik, dan saudara-saudara. Kamu harus sayang adik, sayang kakak, sayang papa, dan sayang mama. Tuhan senang. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun.